ya emang apa ini sudah terbukti ya, berarti profesor lebih tinggi daripada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Balik lagi di Makrem Channel dengan pembahasan Ragnarok Frontier. Hal ini gue akan membahas kenapa lo harus lebih milih profesor dibandingkan dengan High Wizard. Oke, kita bedah dulu ya dari skill-skillnya. Skill utama yang membuat kenapa profesor lebih unggul dibandingkan High Wizard. Nah, skill yang paling utama dari profesor yaitu random. Nah, dengan skill ini, ketika lu ngeluarin skill akan berpeluang sebesar 27% mengaktifkan skill lainnya secara random. Mantep kan? Jadi lu skill apa, abis itu skill yang lain juga keluar random. Jadi lu bakalan mengeluarkan skill terus-terusan. Hal ini sangat penting mengingat di Ragnarok Frontier itu skill sangat dibutuhkan, karena tanpa ada skill karakter ya jadi bodong, gak ada gunanya. Terus juga skill-skill dari profesor itu damage-nya lebih tinggi daripada High Wizard. Coba kita lihat ya. Di sini. Nah. Coba kita lihat ultimate-nya aja langsung. Ini meter term atau 2 itu damage-nya 330. Kalau ini magic slot level 3 itu 600, sudah 2 kali lipatnya. Kalau gak salah level 2 ini cuma 550 deh, karena tiap level agak 50. Itu udah jauh banget kan bedanya. Meskipun ini satu target, tapi Meteor Storm itu 3 target ya, gak masalah sih, karena ini tuh apa profesor itu lebih ke membunuh secepat-cepatnya. Terus dilihat dari Blinding Mist, mengurangi attack, hit, serta memberikan damage 260. Ini mengurangi HPD 5, target sebesar 50 dan 10% damage, memberikan 200 damage. Lebih gede yang Blinding Mist, meskipun ini ada debuffnya si High Wizard, tapi si Profesor enggak. Tapi Profesor udah punya skill Man Taker. Ingatkan lagi mengurangi def lawan 10% level 1, jadi kayak sebanding gitu loh. Tapi ini pasif, jadi nggak usah jalan, nggak usah ngeluarin skill udah keluar. Kalau ini harus ngeluarin skill terus cuman 3 detik dengan cooldown 56 detik, harus nunggu skillnya keluar terus cooldown sudah keluar. Kalau yang ini kan memang pas pertama battle langsung udah berkurang death lawan, karena skill pasti. Terus karena profesor menaikkan status Agi yang berpengaruh sedikit kepada cooldown dari skill-skill, maka profesor akan lebih sering mengeluarkan skill. Nih contoh nih, Soul Strike 0,66. Kalau ini 0,71. Nah kan skillnya sama, level sama, cooldown base-nya 0,75, tapi High Wizard 0,71, yang ini 0,66. Nah kalau itu ultinya deh, ultinya ini 60 detik dikurangin 10% jadi 11 kayaknya, jadi 53. Kalau yang si High Wizard
aduh belum kebuka. Nah, cuman berkurang ini 3 detik ya, setara dengan 5% lah, karena aginya itu tidak ada menaikkan agi. Lalu dari skill-skill dari wizard ini, kita buka satu-satu. Firebolt menjepit Thunder head to head 240, berarti ini naiknya 20-20 ya, 20-20. Oh, berarti ini sama damage-nya. Sama Quagmire menyerang 5 target, all in memberikan damage 330. Ya, semacam debuff kalau environment ke diri sendiri, self buff. Heaven Drive sama Storm Gas 260, 160 sama, tapi High Wizard ada kemungkinan freeze. Nah, Quagmire berpeluang 22% untuk auto counter damage satu kali, maksudnya satu kali nggak tahu ya berapa persennya, kalau ini kan skill random jadi keluar sendiri. Terus nah ini Fiberlock damage 3 target 500, Stone Curse 5 target 300 skill damage, beda jauh kan 300% sama 500. Level 1 ini belum, karena belum kebuka jadi lihat di sini 300, tapi meskipun kecil berpeluang karena stun 2 detik sebesar 1% HP. Ya kalau misalnya kena paladin semua sih, paladin 5 biji ya sakit. Kalau misalnya musuhnya tipis-tipis ya biasa aja gitu. Jadi ini tergantung dengan musuhnya. Kalau ini attack, ini self buff 15%, berarti ini dibandingin dengan yang ini nih. Gitu sih selebihnya ya, selera. Tapi kalau kalian melihat damage yang sangat sakit, cobain deh pakai profesor. Damage-nya nggak otak karena dia ngeluarin skill terus nggak pernah stop. Kita challenge ke orang, damage-nya berapa? Kelihatan nggak ya? Oke, tetap. Oh, tapi nggak kelihatan stopnya. Aku MPV. Oke, kita coba aja. Lost Arena. Ini semua tergantung musuhnya. Oke, kayaknya ini kalah. Dia pakai 2 magi. Statistik. Nah, ini dari musuhnya nih ya. Ini mag. Ini apa? Ini High Wizard, ini Profesor Riot nih. Pembandingannya ini 19 juta damage, ini cuma 9 juta. 2 kali lipat. Kan. Ini gua 18 juta tuh. Ya emang apa? Ini sudah terbukti ya, berarti Profesor lebih tinggi daripada High Wizard dalam damage yang dihasilkan. Untuk video kali ini cukup sampai di sini. Selebihnya kalau kalian ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan di komen atau nggak di lewat DM Instagram juga nggak apa-apa. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.